manusiawi kita. Saudara-saudariku yang terkasih, putra manusia akan diserahkan ke tangan orang berdosa. Lihatlah. Petrus, sarungkanlah pedangmu itu, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa dengan pedang. Mati. Sucimu ke tempat pembantaian. Ia dianiaya, tetapi itu ditanggungnya dengan sabar, tanpa membuka mulut, tetapi mereka tidak menerima. Kau tak dikenal, bagaikan seorang penjahat politik, kau dihadapkan pada Pilatus. Salibkan dia! Dihukum mati, sedangkan dia